If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures of the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends! Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Guys, di video kali ini gue mau share sedikit guys. Mungkin teman-teman yang baru main, harusnya kalau yang baru main belum tahu guys ya. Alright, gue cuma mau share sedikit perubahan setelah ada update guys. Sekarang kalau kalian bertemu dengan si Alligator Gar, yang waktu ini sebelum update dia nggak ada reeling fightnya guys, tapi setelah update si Alligator Gar ini sekarang ada reeling fightnya guys ya. Lebih bagus sih, lebih wajar menurut gua kalau si Alligator Gar ikan besar ini ada reeling fightnya, bukan yang ini walagon. Sebentar kita tunggu ada bayangan Alligator Gar-nya. Ini guys ya, dia lagi nggak musim ya, mentok bintang 1. Right, Alligator Gar-nya yang ini, okay. Aduh, nariknya kayak narik bambusa guys. Ah, jadi lama sih. Ah, frustrating ini guys. Ngeselin ini guys. Gue lagi nggak mood reeling kayak gini ya. Ah, emang bambusa nih. Atau gue salah spot? Bambusa lagi ya. Oke, kayaknya bambusa juga ini guys. Alligator Gar bagian kiri kali ya. Gue baru pernah nangkap sekali doang sih guys ya. Wajar aja kalau salah-salah mulu. Emang gua sering banget lupa. Ah, bambusa lagi. Ini kah Sandy River Delta? Sandy River Delta. Kan yang ini dong. Sebentar, di sini juga enggak kayaknya guys. Seingat gua di bagian sini dah. Oke. Hey. Big head carp. Sebentar. Oke, kayaknya ini guys, bayangannya gede banget sih. Ah. Ah. Apa ini? Big head carp lagi. Kayaknya tadi ada bintang 1 deh. Udah bener guys, ini spotnya ya. Cuma bayangannya gede banget. Ini bambusa lagi dah. Kan bambusa ini.
Dude. Okay. Nikmati reeling fight-nya guys ya. Ah. Gua tunggu bayangan yang gede banget ini kayaknya guys, si Alligator Gar. Nah, ini beda guys dengan yang tadi ya. Ini lebih besar perfect bar-nya daripada Bambuza. Right. Grill-nya nggak terlalu ngeselin sih, karena perfect bar-nya gede banget walaupun kita menggunakan carbon rod guys ya. Right. Itulah perubahan yang terjadi dengan Alligator Gar. Kita bisa lihat sih perubahannya sangat jelas dan perbedaan bayangannya kayak gini guys. Ini yang besar kepalanya ini guys. Ini udah pasti si Alligator Gar guys ya. Dan mungkin masih ada banyak perubahan yang terjadi di Creatures of the Deep guys. Gua akan update satu persatu lah di setiap video mungkin guys ya. Oke, tang satu guys, buang aja lah. Pancingan sudah mulai hancur juga, kita jual aja ini Alligator Gar-nya guys. Atrasto Steel spatula, spatula kayak spatula ya, kepalanya kayak spatula. Right, ini salah satu update saja yang terjadi di Creatures of the Deep guys. Masih banyak perubahan yang bisa kita bahas sebenarnya, tapi gua harus ada waktu untuk membahasnya guys ya. Ini kita lagi curi-curi waktu juga buat bahas ini. Alright, gua jual dulu dan seperti biasalah, harga ikan tidak terlalu berbeda dengan map yang lain untuk Creatures of the Deep guys, cuma beda harga sub mapnya saja guys ya. Alright, thank you guys for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye and have a good game, and see you guys.